Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap membantu proses otopsi ulang Brigadir J. Kini otopsi ulang Brigadir J dijadwalkan akan dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022 di Jambi. Jenderal Andika Perkasa telah menunjuk Dr. F dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Pihaknya telah menyetujui permintaan perbantuan otopsi ulang dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI dan menunjuk Dr. F. Andika menjelaskan keikutsertaan Dr. F dalam keperluan otopsi ulang jenazah Brigadir J murni bukan keinginan dari TNI. Andika mengaku mendengar adanya keinginan dari beberapa pihak termasuk tim kuasa hukum Brigadir J maupun dari Polri untuk menyertakan dokter forensik dari TNI. Namun sejauh ini pihaknya belum jalin komunikasi lebih lanjut dengan pihak manapun untuk melibatkan anggotanya tersebut. Andika menambahkan jika memang membutuhkan bantuan, pihaknya siap membantu proses apapun, termasuk otopsi ulang jenazah. Ia kemudian memastikan pihak dokter dan rumah sakit pilihannya akan melakukan upaya pengungkapan kasus secara objektif dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!